seru kan? Apanya seru? Pabrik gula tadi. Oh iya benar. Nah sekarang kita mencoba penerapan dari gula itu menjadi apa saja? Wah, banyak lah kan pasti fungsinya. Jadi ya, ya iya pasti. Ya. Maksudnya ini di Solo bisa jadi apa saja yang menjadi khasnya Solo gitu loh, Neng. Oh gitu. Ya. Di antaranya di sini. Apa tuh? Di balik bilik itu entah apa yang akan terjadi. Aplikasi dari penerapan gula itu seperti apa? Hah? Masuk. Neng? Apa itu, Kak? Ini khas dari Solo juga, betul. Namanya apa, Mas? Dapat gempol darat. Gempol itu apa, Mas? Gempol yang putih. Terbuat dari beras. Oh. Coba bikinnya satu, Mas. Nah, itu penerapannya, Neng. Tuh. Oh, itu gula. Dan san? Santan. Dawet, gempol, pleret. Kalau ini doang nggak seru dong. Meskipun ini sekarang pemeran utama yang gue bilang ya. Harus ada asin-asinnya. Harus ada yang nemenin. Oh iya benar. Nggak boleh sendiri, tapi kesepian. Iya, kasihan tuh di nanti. Lurus sana. Sedia tahu acar. Bukan tahu acar. Apa dong? Kita lihat ke sana yuk. Yuk. Bertemakan serba manis. Ini sebetulnya di sini pemeran utama yang kita bikin tadi di situ ya. Iya. Cuman ini sekarang jadi dawet gempol pleret. Nah, cuman sekarang ini yang mestinya ini kan pemeran utama. Sekarang ini jadi pemeran pembantu. Tapi yang enggak cuma menghias doang nih Kang, pemeran utamanya. Nah, ternyata ini adalah namanya apa nih tadi? Mitoprak. Ketoprak ya. Bukan ketoprak. Gua juga awalnya pas ngeliat di depan, gua nyatanya ketoprak. Kacang-kacang. Iya, kacang. Ternyata bentuknya kayak soto mie, Neng. Tuh, tapi lebih komplit. Ada potongan tahu. Ada tempe. Ada tempe. Gak pernah Neng lihat ada tempe. Kecambah. Tempenya tempe. Ada bihun, mie, kol, dan daging. Kita coba ya, kuahnya dulu ya. Kuahnya ringan. Maksudnya tidak berminyak, tidak apa ya? Iya. Tapi rich of flavor. Benar. Kayak rasa ya, gurih-gurih itu ya. Dari isiannya juga kali ya, Kang ya? Mungkin. Sekarang ke sini. Tapi ini ya, kayaknya bisa tambah sambal ada, ataupun kecap. Itu apaan? Kecap. Nggak tahu nih, gue takut salah, gue buka dulu deh. Capek, Neng. Kan nggak mungkin ke sini kan? Pasti kesini kan? Iya. Coba dulu ini. Rasa originalitasnya dulu, Neng. Perfecto combination. Bener banget, Kang. Gurih-gurih, berkuah, walaupun kasih sambal, pedes. Ini cooling down-nya ini. Ini ya. Ibarat ini radiatornya tuh ini, Neng. Iya, bener banget. Setelah ngebut nih, ngebut. Cooling down. Ada cendolnya. Mm-hmm. Ada apa lagi tuh? Ini kayak ini, Neng. Dari beras. Kalau bahasa kerennya rice cake. Grindle ya? Rice cake kalau bahasa kerennya. Ini ada grindle-grindlenya, kalau rice cake kan biasanya halus, kan? Lembut. Itu apa? Mangkit ya? Pleret. Oh, yang tadi kayaknya gempolnya berarti, Kak. Pleret. Oh. Pleret terbuat dari apa, Kak? Kayaknya dari beras juga ya. Kalau kuah-kuahnya kan ini menggunakan ini, Neng. Menggunakan gula merah. Jadi cerita mirip cendol. Coba kan pakein tapenya. Bisa bener, Neng. Enak, oh. Gurih, Pak. Perfect, Pak. Magnifico. Ini ramai banget kan tempatnya kan. Pakai cuka. Oh ini. Di apa di remet. Oh. Betul.
ternyata makin maksimal, Neng. Pak, mohon maaf, namanya siapa, Pak? Ya, saya kebetulan namanya Soeharto juga. Oh, iya. Bapak kan bergerak di bidang yang ini, nih. Iya, mitoprak. Ini khas dari? Ini khas memang dari Solo, dari dulu memang sudah ada. Sudah ada, ya? Iya. Kan kalau di... Ini menurut kita, mohon maaf ya, Pak, ya. Iya, boleh. Ya, kebetulan. Ini selintas dari perpaduannya mirip dengan soto mie. Oh, gitu. Mirip, Pak, ya, Pak, ya? Mirip, ya. Saya tidak mengatakan sama. Iya, iya, iya. Ada mie, ada tahu, bahkan ada tempe. Cuman kuahnya itu, Pak. Bening. Iya. Tidak terlalu berminyak. Iya. Tapi rasanya... Mencep. Rasanya full. Itu kuahnya sedikit ya, aja, Pak, imponasi. Apa namanya itu, ya, terutama... kalau di Jawa namanya skengkel. Skengkel itu lutut sapi. Dengkul, ya. Oh. Dengkul sapi itu kan kebetulan di dalamnya kan ada sumsumnya. Karena kan itu yang membuat gurih kuahnya khas mitoprak begini nih. Oh. Ya, dari dengkul sapi. Iya. Ini juga khas dari Solo juga ya, Pak? Iya, khas dari Solo. Dari dulu memang enggak ada. Bahan dasarnya ini adalah dari? Dari tepung, dari beras. Jadi gini prosesnya ya, gambaran dulu ya. Iya, Pak. Itu beras itu direndam dulu, kurang lebih 4 jam. Terus nanti dikukus pakai daun pandan. Terus digiling. Terus nanti dibulut, dibulat-bulat. Nah, terus nanti dikukus lagi. Proses yang sangat panjang ya? Iya, panjang. Nah ini Pak yang tipis-tipis ini pleret, saya kira ini nama satu daerah, Pak, pleret. Bukan, pleret. Jadi bahannya sama, tadi yang sebelah, apa namanya, sebagian dibikin gempol, yang sebagian dibikin pleret. Satu, dua, tiga. Warung makan, mitoprak, dan dawet, gempol, pleret, Mangkuyu, Dando, Jalan Dokter, Hawahidin, 34, Tegal Sari, Lawean, Solo. Nomor telepon itu, potong. 1, 2, 3, oke, Bu. Oke, Bu. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Warung makan, mitoprak, dan dawet gempol pleret, Mangkuyu dan Jalan Dokter Wahidin, 34, Tegal Sari, Lawean, Solo. Sip. Apa coba maksudnya?